Atasan massa dari organisasi masyarakat atau ormas Kabupaten Sampang melakukan aksi nolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila keadaan gedung DPD Sampang Senin pagi. Masa kadito melakukan aksi kala bencara mabar istighosa tora orasi nyataki sikap kelamon RUU HIP tak sesuai kelaban filosofi Pancasila saya tetap pagi kelaban pendiri bangsa Indonesia. Kelab aksi Jafar Sodik ngaturaki pemerintah ampun mambu namun ngareng-ngareng kadinto minta DPR RI tor pemerintah kagui mambu ternyabut RUU HIP dari prolegnas. Pemerintah terkait undang-undang HIP, gimana? Pemerintah menghentikan, tapi kita minta kepada DPR, karena itu usulan DPR. DPR hak inisiatif disampaikan ke pemerintah. Pak Mahfud ketika ketemu dengan ulama Asra, dia mengatakan pemerintah yang belum membahas. Tapi karena itu adalah inisiasi dari DPR, maka DPR itu yang akan bisa melanjutkan, karena sudah diputuskan oleh prolegnas. Saya ini mantan anggota DPR, tahu proses itu. Nanggepi tuntutan Hadinto Ketua DPRD Sampang Fadol ngaturaki DPRD Sampang tor ulama sepakat nolak RUU HIP kalaban bukti tanda tangan kedua belah pihak tor langsung ekerem dok panja RUU HIP DPR RI. Ada audensi dengan salah satu ormas yang ada di Kabupaten Sampang kaitannya dengan penolakan RUU HIP itu, jadi kita juga bersepakat, ayo kita juga mau tanda tangan. Nah, pimpinan dan beberapa fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sampang juga ikut menolak gitu, dibuktikan dengan pernyataan yang ditandatangani. Sampun aspirasinya terima kalaban DPRD terlangsung ya toraki dak DPR RI para aksi kadito bubar kalaban tertib. Ali Muhdor, CTV.